Kandungan cipulkan ternyata sangat banyak akan manfaat dari akar, batang, daun, dan buahnya. Buah cipulkan juga dapat menurunkan tekanan darah tinggi dengan minum air rebusan daun, buah, dan akar selama 3 minggu berturut-turut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Indo TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita. Nikmat yang paling penting adalah nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ya teman-teman, saya akan berbagi tentang 16 akibat tanam cipulkan yang belum banyak diketahui ya teman-teman ya. Namun sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan semoga disehatkan jiwa dan raganya, dimudahkan segala urusannya, dan mendapatkan uang 100 miliar rupiah secara tak terduga, dan insya Allah semua hutang-hutangnya lunas. Amin ya rabbal alamin. Masih banyak tanaman yang berfungsi sebagai obat yang berada di sekitar kita. Di pedesaan masih banyak dijumpai, dan relatif masyarakat saat ini banyak yang tidak tahu manfaatnya atau kegunaannya, dan dianggap sebagai gulma, malahan sebagai rumput, sebagai pengganggu yang harus dibersihkan atau dibasmi atau dibuang begitu saja. Padahal tanaman atau tumbuhan-tumbuhan tersebut kaya akan manfaat dan nilai jual yang tinggi. Salah satunya adalah tanaman cipulkan. Tanaman cipulkan ini kaya akan gizi dan manfaat. Bagi teman-teman yang berada di pedesaan, yang banyak tanaman cipulkan atau tanaman yang lainnya, itu bisa kalian gunakan sebagai bahan usaha, sehingga kita akan mendapatkan pundi-pundi rupiah. Kandungan cipulkan ternyata sangat banyak akan manfaat dari akar, batang, daun, dan buahnya. Cipulkan ini masuk pada kategori superfood. Wah, mantap sekali. Tanaman cipulkan sudah lama dikenal sebagai tanaman pengobatan tradisional. Beberapa penelitian menunjukkan ya teman-teman ya, bagian-bagian dari tanaman cipulkan berpotensi menambah daya tahan tubuh dan anti berbagai macam penyakit. Di berbagai daerah, cipulkan ini memiliki nama yang berbeda-beda, seperti bahasa Latin Physalis angulata, kalau bahasa Inggrisnya itu ya morel atau berry, kalau bahasa Indonesia itu cipulkan, sedangkan bahasa Jawa cipluan, kalau Sunda cecendet ya teman-teman ya. Beda lagi kalau Madura menyebutnya yor-yoran, kalau di daerah Seram sana lapinonat, kalau di Bali sana menyebutnya angket atau kepok-kepoan, keceploan itu ya. Kalau di daerah Sasak dedes, bukan kendedes ya teman-temannya. Beda lagi dengan Minahasa menyebutnya leletokan. Berdasarkan kajian dari berbagai sumber menyebutkan setidaknya ada 16 manfaat atau kegunaan dari tanaman cipulkan ini. Untuk yang pertama adalah menyembuhkan penyakit jantung. Salah satu khasiat buat cipulkan adalah mengobati gangguan jantung. Yang dimanfaatkan itu adalah daunnya ya teman-teman ya, yang kalian bisa dibuat jus. Sedangkan yang kedua adalah sebagai obat asma.
pengaplikasian ciplukan sebagai obat asma juga tergolong sangat mudah. Hanya menggunakan daun dan batangnya dari buah ciplukan. Kemudian teman-teman bisa direbus dan minum air rebusan tersebut. Daun ciplukan juga bisa digunakan sebagai obat luar yang sakit-sakit atau dada bagian perut. Teman-teman bisa menggunakan daun yang dilumat-lumatkan yang keluar lendirnya dan kemudian ditemplokkan di bagian perut atau punggung yang terasa sakit. Untuk yang ketiga adalah mengobati penyakit kurap. Penyakit kurap memang sangat mengganggu teman-teman ya. Di tempat ramai itu nggak tahu diri dia, tahu-tahu gatel aja. Apalagi kalau kurap yang berada di selangkangan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan daun ciplukan ini untuk mengobati kurap atau gatal-gatal karena kuman lainnya. Yang keempat adalah menurunkan demam. Enggak hanya buahnya saja ya teman-teman ya. Buah ciplukan juga bisa dikonsumsi untuk menurunkan demam atau panas terutama pada anak-anak. Kemudian yang kelima adalah menurunkan tekanan darah tinggi. Buah ciplukan juga dapat menurunkan tekanan darah tinggi dengan minum air rebusan daun, buah, dan akar selama 3 minggu berturut-turut. Yang keenam, membersihkan kencing kotor. Cukup dengan minum air rebusan dari akar sampai pucuk buah ciplukan ini, insya Allah untuk air seni kalian lancar. Kemudian yang ketujuh adalah mengobati kanker payudara. Kanker payudara mungkin terdapat sebagai penyakit yang mengerikan ya teman-teman. Tapi buah ciplukan ternyata juga bisa menyembuhkan penyakit ini ya teman-teman ya. Teman-teman cukup ambil pucuk yang muda dari daun ciplukan, dicampur dengan beberapa biji beras dan kunyit ya. Kemudian dihaluskan, setelah itu ramuan tadi bisa ditempelkan pada payudara yang terkena kanker. Yang kedelapan adalah menghilangkan kuning pada bayi yang baru lahir ya. Buah ciplukan juga dapat menghilangkan kuning pada bayi yang baru lahir. Hanya cukup dengan dijemur hingga kering, kemudian digunakan untuk mandi pada bayi yang baru lahir. Kemudian yang kesembilan adalah menyadarkan orang yang pingsan. Kalian cukup mengambil akarnya dan dibakar, kemudian abu dicampur dengan kapur sirih. Setelah itu campurkan dengan sedikit minyak kelapa dan oleskan pada kepala orang yang sedang pingsan tersebut. Kemudian yang ke-10 adalah mengobati atau meredakan stroke. Minum dan memakan bagian-bagian dari buah ciplukan secara rutin juga dapat membantu mengobati penyakit stroke. Yang ke-11 adalah menambah kecerdasan. Buah ciplukan yang dicampur dengan air, jeruk nipis, dan sedikit gula, selain rasanya nikmat, ternyata juga dapat meningkatkan kecerdasan anak karena ciplukan juga mengandung DHA atau untuk gizi pada otak. Yang ke-12 adalah mengobati kencing manis. Kencing manis atau diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit yang paling diwedeni atau ditakuti. Teman-teman bisa menggunakannya dengan merebus batang dan akar dari buah ciplukan tersebut, kemudian minum 3 kali sehari. Insya Allah kencing manis segera berkurang. Yang ke-13, menghilangkan rasa sakit pada persendian. Cukup dengan mencampur daun dengan kapur sirih, kemudian tempelkan pada persendian yang sakit. Yang ke-14, menurunkan kolesterol. Bagian dari buah ciplukan ternyata juga bisa menurunkan kolesterol dengan memakan daun dari buah ciplukan 2 helai 3 kali sehari. Yang ke-15, untuk tambah darah. Buah ciplukan juga dapat mengobati kekurangan darah atau anemia. Teman-teman cukup dengan memasak batang dari buah ciplukan tersebut, kemudian minum air rebusan tersebut. Yang ke-16, penawar racun ya teman-teman ya. Semua bagian dari buah ciplukan ternyata bisa dikonsumsi sebagai penawar racun. Perlu diingat, walaupun buah ciplukan ini memiliki khasiat yang luar biasa, tetapi jangan konsumsinya bersamaan dengan kopi ya, karena konon justru dapat menyebabkan keracunan. Oke teman-teman, demikianlah 16 akibat atau manfaat tanaman ciplukan yang masih belum banyak diketahui. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya.
Kebenaran itu datangnya hanya dari Gusti Allah ya teman-teman ya. Sedangkan kesalahan merupakan kehilafan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Jangan lupa ya teman-teman, sedekahkan subscribe kalian. Semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.